akur, Ahmad Dhani ajak mantan suami Mulan Jamela bukber. Musisi Ahmad Dhani memamerkan momen akurnya bersama mantan suami Mulan Jamela, Hari Nugraha. Hal itu terlihat dalam video terbarunya di YouTube, Video Legend, yang diunggah belum lama ini. Dalam video tersebut, Ahmad Dhani mengundang keluarga Hari Nugraha buat buka puasa bareng di salah satu restoran di kawasan Jakarta. Ahmad Dhani bersama Mulan Jamela dan anak-anaknya tiba lebih dulu di restoran tersebut. "Teman-teman, kita mau makan bersama ayahnya Tiara. Penasaran kan?" kata Ahmad Dhani mengawali. Setelah masuk ke ruangan yang sudah diservasi, Hari Nugraha beserta keluarganya pun tiba. Dia menyapa Ahmad Dhani dan bertanya soal kondisinya. "Sehat semua," ucap Hari Nugraha. "Sehat," timpal Ahmad Dhani. Selanjutnya, dua keluarga itu pun berbincang-bincang akrab. Mereka membahas banyak, termasuk momen ulang tahun Mulan Jamela. Suasana hangat begitu terasa di antara mereka. Apalagi Hari Nugraha tidak menolak ketika diminta buat bikin video promosi untuk konser Dewa 19. Pemirsa, sampai di sini dulu ya acara kita makan malam bersama keluarga Ahmad Dhani dan keluarga Hari Nugraha. Tutur Ahmad Dhani mengakhiri. Seperti diketahui, Mulan Jamela menikah dengan Hari Nugraha pada 1999. Seperti diketahui, Mulan Jamela menikah dengan Hari Nugraha pada 1999. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua orang anak, yakni Tiarani Savitri dan Muhammad Rafli Aziz. Lalu pada 2005, keduanya pun memutuskan bercerai. Tak lama dari itu, Mulan Jamela menikahi Ahmad Dhani. Begitupun dengan Hari Nugraha yang menikahi perempuan lain dan membangun keluarga bahagianya sendiri. Artikel ini dilansir dari suara.com.